Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid? Saya guru anda akan berkongsi maklumat dan ilmu berkaitan dengan bidang kefahaman ayat Al-Quran. Sudahkah anda bersedia untuk memulakan pengajaran pada hari ini? Alam gaib dan apa yang akan berlaku di masa hadapan adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Dia yang menciptakan alam ini serta makhluknya. Maka hanya Dia berkuasa menentukan segala-galanya. Namun, sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan manusia mengetahui sedikit sebanyak apa yang bakal dihadapi. Ia melalui petanda dan bukti yang didatangkan supaya makhluk dapat memahami serta bersedia menghadapi situasi ini berbekalkan ilmu pengetahuan, termasuk dalam perkara berkaitan hari kiamat yang diimani umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Ustaz nak berkongsi maklumat dan ilmu yang sangat penting untuk kita memahami dan menghayati kalamullah yang agung dari ayat 1 hingga 11 surah Al-Waqi'ah. Mari kita sama-sama mendengar bacaan ayat 1 hingga 11 surah Al-Waqi'ah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم. Maksudnya, apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang hari kiamat. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sekuat-kuatnya dan gunung-gunung dihancur sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan dan manusia menjadi tiga golongan, iaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita telah mendengar bacaan dan terjemahan ayat 1 hingga 11 surah Al-Waqi'ah. Diharap murid-murid dapat sama-sama membacanya selepas rancangan ini secara tartil dan fasih serta bertajwid yang betul. Sekarang, mari kita lihat apakah intisari yang dapat kita keluarkan dari ayat yang dibaca tadi. Sudahkah murid-murid mengeluarkan intisari ayat tadi? Mari kita sama-sama mencari adakah intisari ayat yang dibaca tadi. Yang pertama, hari kiamat ialah hari kemusnahan alam dan segala isi kandungannya hancur menjadi debu.
hari pasti berlaku dan tiada keraguan padanya. Yang kedua, pada hari kiamat, manusia terbahagi kepada tiga golongan, iaitu Ashabul Yamin, Ashabul Shimal dan Al-Muqarrabun. Yang ketiga, Allah akan memberi balasan yang adil kepada semua makhluk pada hari kiamat, sama ada balasan nikmat atau azab. Murid-murid yang dikasihi sekalian, berdasarkan intisari ayat yang kita keluarkan tadi, Ustaz akan terangkan dengan lebih terperinci berkaitan peristiwa hari kiamat berdasarkan tajuk Hari Kiamat dan Keadilan Allah Subhanahu wa Taala. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, jom kita semak apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Objektif pembelajaran tajuk ini adalah seperti berikut. Yang pertama, menerangkan pengertian Al-Waqi'ah dan hukum beriman dengannya. Yang kedua, menghuraikan proses berlakunya kiamat dan hikmat dirahsiakan daripada manusia. Yang ketiga, menjelaskan tiga golongan manusia pada hari kiamat berdasarkan amalan manusia. Yang keempat, menerangkan gambaran nikmat dan azab yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang kelima, menerangkan proses dan bukti keadilan Allah semasa hari kiamat. Yang keenam, menjelaskan pengajaran ayat yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. Kita mulakan perkongsian hari ini dengan pengertian Al-Waqi'ah dan hukum beriman dengannya. Pengertian Al-Waqi'ah ialah hari yang pasti, iaitu salah satu nama bagi hari kiamat yang tidak diketahui bilakah akan berlaku. Hukum beriman dengannya ialah wajib kerana ia salah satu daripada rukun iman yang kita perlu yakini dan kufur jika mengingkarinya. Murid-murid sekalian, sebelum berlakunya kiamat, terdapat tanda-tanda awal dan tanda-tanda akhir yang Allah Subhanahu wa Taala perlihatkan kepada manusia. Antara tanda-tanda awal berlakunya hari kiamat ialah, yang pertama, wanita menyerupai lelaki dan sebaliknya. Yang kedua, urusan keagamaan akan dikendalikan oleh orang yang jahil atau orang yang bukan ahlinya. Yang ketiga, ramai dalam kalangan anak-anak yang mendaharka ibu bapanya. Manakala tanda-tanda akhir berlakunya hari kiamat ialah, yang pertama, umat Islam akan disesatkan oleh Dajjal yang memperdayakan manusia. Yang kedua, dunia akan dimusnahkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga, keluar asap atau kabus yang tebal. Dan yang keempat, matahari terbit dari arah barat. Tanda-tanda awal dan akhir ini adalah untuk peringatan kepada manusia agar sentiasa memperbanyakkan amalan dan memperteguhkan akidah dengan berpegang dengan rukun iman. Segala tanda-tanda di atas ada dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. An Huzaifata bin Asidul Ghafari qala atalla'an nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakkaru faqala ma tazakkaru qalu nuzakkir as-sa'a qala innaha lan taqumu hatta tarau qablaha asyara ayah fazakar ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbat wa tul'a asy-syamsa min maghribiha wa nuzul 'Isa ibn Maryam 'alaihi salam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasa khusufatin hasful bil masyriqi
wa hasrul bil maghribi wa hasrul bi jaziratil arabi wa akhara zalika narun takhruja minal yaman tatrudan nasa ila mahsyarihim. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abi Huzaifah, maksudnya daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghafari berkata, telah datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pada waktu itu sedang berbincang. Lalu baginda bertanya, apakah yang kamu bincangkan? Kami menjawab, kami berbincang tentang hari kiamat. Lalu baginda bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat 10 tanda ini. Kemudian baginda menyebutnya, keluarnya asap, turunnya dajjal, dabatul ard, iaitu keluarnya haiwan kecil yang melata keluar daripada bumi, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam AS, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali gerhana bulan, iaitu di sebelah timur, sekali di sebelah barat, dan sekali di semenanjung tanah Arab, dan akhir sekali ialah keluar api daripada arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Murid-murid yang dikasih sekalian, kita masih membicarakan tentang peristiwa hari kiamat. Sekarang, mari kita lihat pula bagaimana dahsyatnya proses berlakunya kiamat. Terdapat ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan dengan jelas proses berlakunya hari kiamat. Antaranya ialah ayat 1 hingga 4 surah At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza syamsu quwwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyyirat wa idzal 'isharu 'uttilat. Shadaqallahu al-'azim. Maksudnya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, iaitu tidak diperdulikan. Suasana di atas adalah gambaran yang sangat dahsyat ketika berlakunya hari kiamat. Segala bintang-bintang dan gunung-ganang dihancurkan menjadi debu, musnah bertebangan. Tahukah murid-murid, untuk memastikan manusia sentiasa berwaspada dan bersiap sedia dengan peristiwa kiamat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah merahsiakan bila berlakunya hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litudza kullu nafsin bima tas'a. Shadaqallahu al-'azim. Maksudnya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahsiakannya, iaitu waktunya, supaya manusia dibalas dengan apa yang ia usahakan. Oleh sebab itu, murid-murid sekalian, antara hikmah Allah merahsiakan berlakunya kiamat ialah yang pertama, menguji keimanan manusia terhadap hari kiamat kerana waktunya yang sebenar tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, meningkatkan amal soleh dan meninggalkan maksiat supaya manusia sentiasa berwaspada dengan persediaan yang cukup. Yang ketiga, membuktikan kekuasaan dan keadilan Allah kepada makhluknya kerana setiap amalan manusia akan dibalas walaupun sebesar zarah. Murid-murid yang dikasihi, kita sudah memahami ayat 1 hingga 11. Surah Al-Waqi'ah yang kita baca tadi. Sekarang, mari kita lihat golongan-golongan manusia pada hari kiamat nanti.
untuk maklumat murid-murid, pada hari kiamat kelak, manusia akan dibahagikan kepada tiga golongan, iaitu yang pertama Ashabul Yamin, iaitu golongan yang menerima suratan amalan dengan tangan kanan dan mereka mendapat ganjaran syurga. Yang kedua Ashabul Shimal, iaitu golongan yang menerima suratan amalan dengan tangan kiri dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan yang ketiga ialah Al-Muqarrabun, iaitu golongan yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta mempunyai kedudukan yang istimewa bersama para anbiya, dan ia adalah sebaik balasan di syurga. Tahukah murid-murid, Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan manusia kepada tiga golongan ini adalah sebagai bukti keadilan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya. Murid-murid yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada golongan Ashabul Yamin dan Al-Muqarrabun sebaik-baik balasan di akhirat, dan ia menjadi idaman orang yang beriman. Antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada golongan ini ialah, pertama, mereka dianugerahkan nikmat syurga. Yang kedua, di syurga nanti mereka akan dilayan oleh bidadari yang jelita. Yang ketiga, dapat menikmati beraneka jenis minuman dan makanan. Yang keempat, duduk di atas takhta kebesaran yang bertatahkan permata. Gambaran ini jelas dinyatakan dalam Al-Quran ayat 15 hingga 18 surah Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala sururim mawduna muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. Yatufu 'alayhim wildanum mukhalladun bi aqwabin wa abariq wa ka'sim mim ma'in. Sadaqallahul azim. Maksudnya, mereka berada di atas singgasana yang bertata emas dan permata, duduk di atasnya secara berhadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda dengan membawa gelas minuman yang diambil dari air yang mengalir. Manakala azab Allah bagi golongan Ashabul Shimal ialah disiksa dengan tiupan angin yang membakar dan diberi minuman dari air yang panas dan menggelegak serta diliputi dengan asap hitam. Gambaran azab ini jelas seperti dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 42 dan 43 surah Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi samumin wa hamim. Wa zillim min yahmum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dalam yakni bentuk siksaan angin yang amat panas, mendidih serta asap hitam. Murid-murid yang dikasihi sekalian, hari kiamat adalah bukti keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia akan diadili dengan teliti dan terus. Tidak ada yang teraniaya. Setiap manusia akan mendapat keadilan berdasarkan amalan masing-masing ketika di dunia. Jadi, proses pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas manusia adalah dengan cara berikut. Yang pertama, setiap amalan akan dibentangkan di hadapan manusia tanpa tertinggal satu perkara pun. Seperti dinyatakan
dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahu nazim. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, dia akan melihat balasannya juga. Yang kedua, setiap anggota seperti tangan, kaki dan mulut akan menjadi saksi di atas perbuatan tuannya semasa di dunia. Seperti dinyatakan dalam surah Yasin ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu azim. Pada hari kami tutup mulut mereka dan berkatalah tangan dan memberi kesaksianlah kaki terhadap apa yang mereka telah usulkan. Oleh itu, dalam konteks ayat di atas, jelaslah bahawa menjaga tingkah laku agar menepati kehendak syariat dan menjauhi larangan adalah amalan yang sangat penting. Ini kerana kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti bagi setiap apa yang kita kerjakan. Ia juga akan menentukan golongan manakah kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid-murid yang dihormati sekalian, akhir sekali, marilah kita melihat apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat 1 hingga 11 surah Al-Waqi'ah di atas. Yang pertama, kita hendaklah mempercayai hari kiamat kerana ia termasuk dalam salah satu rukun iman dan peristiwa yang pasti berlaku. Yang kedua, kita mestilah sentiasa melakukan amal soleh dan meninggalkan perkara yang dilarang kerana segala amalan kita akan dinilai untuk diberi ganjaran atau azab. Yang ketiga, kita hendaklah meyakini bahawa hari kiamat adalah bukti keadilan Allah terhadap semua makhluknya. Ustaz yakin murid-murid semua dapat mengingati kesemua topik yang kita pelajari tadi. Murid-murid yang dikasihi sekalian, untuk memastikan anda memahami keseluruhan topik yang kita pelajari hari ini, mari kita mencabar minda kita dengan menjawab soalan berikut. Jom. Baiklah murid-murid, seperti yang telah dinyatakan di dalam objektif pembelajaran di awal tadi, mari kita uji minda kita dengan beberapa soalan berkaitan tajuk hari ini. Bagaimana murid-murid? Ustaz pasti semuanya mampu memberikan jawapan yang betul. Soalan pertama, nyatakan pengertian Al-Waqi'ah. Soalan yang kedua, terangkan tiga golongan manusia ketika berlaku hari kiamat. Dan yang ketiga, huraikan dua bukti keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ketika proses berlakunya kiamat terhadap manusia. Baiklah murid-murid, sudahkah bersedia dengan jawapan anda? Jom kita lihat contoh jawapan yang betul. Jawapannya adalah seperti berikut. Bagi soalan yang pertama, jawapannya ialah pengertian Al-Waqi'ah ialah hari yang pasti berlaku, iaitu salah satu nama bagi hari kiamat yang tidak diketahui bilakah akan terjadi. Jawapan untuk soalan kedua pula ialah tiga golongan manusia ketika berlakunya hari kiamat ialah yang pertama Ashabul Yamin, iaitu golongan yang menerima suratan amalan dengan tangan kanan dan mereka mendapat ganjaran syurga.
Yang kedua, Ashabus Syimal, iaitu golongan yang menerima suratan amalan dengan tangan kiri dan akan mendapat azab yang pedih. Manakala yang ketiga ialah Al-Muqarrabun, iaitu golongan yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta mempunyai kedudukan yang istimewa bersama para anbiya, dan ia adalah sebaik balasan di syurga. Dan jawapan bagi soalan ketiga pula ialah dua bukti keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ketika proses berlakunya kiamat terhadap manusia ialah, yang pertama, setiap amalan akan dibentangkan di hadapan manusia tanpa tertinggal satu perkara pun. Yang kedua, setiap anggota seperti tangan, kaki akan menjadi saksi di atas perbuatan tuannya semasa di dunia. Murid-murid, bagaimana sekarang? Sudahkah memahami topik kita hari ini dengan baik? Untuk kesimpulan, pembelajaran kita pada hari ini ialah hari kiamat adalah peristiwa yang pasti berlaku dan kita harus mempercayai dengan membuat persediaan yang cukup agar Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita dalam golongan yang mendapat syafaat dan pertolongan darinya. Alhamdulillah. Dengan perkongsian ini, mudah-mudahan murid dapat memahami dengan baik konsep hari kiamat dan mendapat menjawab soalan dengan betul. Apa yang paling penting ialah kita mendapat pengajaran dan panduan dalam kehidupan, insya-Allah. Baiklah. Sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan dalam peperiksaan dengan baik. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.